Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita merubah judul title sama favicon Iko, selanjutnya kita akan merubah Ninadam ini dengan nama atau logo kita. Oke, kita buka notepadnya, index HTML. Di sini ada, kita cari Ninadam pada line 41. Kita ganti sebagai misal Semarang bagus. Seperti ini, kemudian kita saving. Kita lihat di offline-nya. Sekali lagi, untuk mengerti offline, cukup ini kita double klik saja, dan akan ada tampilan seperti ini: file, slash, 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 d, dan seterusnya. Ini Semarang bagus. Namun, bila mana Anda paham mengenai pembuatan logo, silahkan. Siapkan logo dengan ukuran 250 width-nya, lebar, dengan tinggi 34. Kemudian ini kita masukkan ke dalam folder image. Ini, folder image kita masukkan. Kita akan ganti teks ini dengan caranya adalah kita blok saja sini. Delete. Selanjutnya kita ketik seperti ini. Hingga sampai sini. Ini yang saya blok. Silahkan. Anda ketik seperti yang tertera pada saya blok ini. Kemudian kita saving. Kita lihat hasilnya, reload. Sudah seperti ini. Kemudian bila mana kita akan membuat linknya, link halaman utama, kita tambahkan di sini untuk kode link. Sini. href dan seterusnya. Kemudian tutup di sini dengan kode script seperti ini. Kita saving. Kita refresh. Jika ini diarahkan, maka menuju ke website link website yang sudah kita buat. Kita lihat contohnya. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.